Hey guys, kembali lagi sama gue Robi. Gue mau review Vivo Y51A. Vivo Y51A yang terbarunya, dia tuh updatean dari Vivo Y51 yang 2020. Sekarang 2020 update ke Vivo Y51A. Vivo Y51A ini di mana dia udah di-upgrade. Android-nya udah pakai Android 11. Fontosnya juga udah 11. Dari prosesornya Snapdragon 662. Dari kameranya masih tetap sama, 44 megapiksel naik kamera. Di mana di sini udah resolusi buat kamera malam udah bagus banget. 48 megapiksel naik kamera. Udah bagus banget. Dari desainnya udah mantul banget ya, udah elegan banget desainnya. Ini Vivo Y51A yang terbarunya upgradean dari Vivo Y51 dulu. Sekarang udah di-update ke Vivo Y51A di mana kameranya pun di sini masih tetap sama. Tuh. Ada mode portrait, ada foto biasa. Di sini foto biasa banyak fitur-fiturnya kayak misalkan buat efek-efek filternya. Tuh di sini banyak banget. Jadi kalian nggak perlu pakai diedit lagi pakai aplikasi tambahan, pakai aplikasi kedua. Di sini udah lengkap banget. Kalian tanpa pakai aplikasi tambahan pun di sini banyak filter-filter fitur menariknya. Kayak buat buat di malam hari, buat di siang hari. Di sini ada juga kameranya mode malam. Di sini 48 megapiksel naik kamera. Di sini buat mode malamnya udah bagus banget, guys. Udah jernih banget hasilnya. Ya. Di sini. Vivo Y51A di mana resolusi kamera belakangnya 48 megapiksel naik kamera. Udah bagus banget. Dan prosesornya di sini udah menggunakan Snapdragon 662. Jadi buat kalian juga, buat para main game, udah gamers udah enak banget buat main game juga. Dari chipsetnya udah enak. Dari Androidnya udah 11, Fontosnya 11, udah Snapdragon 662. Jadi buat kalian cocok banget yang buat nyari handphone buat sehari-hari gitu ya. Dari kameranya udah bagus, chipsetnya bagus, baterainya juga gede 5000 mAh. Dari tampilannya pun dia enggak norak, elegan banget dong, mata banget ya enggak. Dari tampilan desainnya juga udah elegan banget, tipis dan menarik banget untuk tampilan kameranya. Di sini dia udah menggunakan slide fingerprint, udah di samping fingerprintnya. Kalau kelamaan dia kameranya dia di belakang sensornya, jadi mengganggu banget ke tampilan layar belakangnya, ke tampilan desain belakangnya. Di sini kita tampilan desain belakangnya udah keganggu mulus, bagus banget. Udah di samping sidik jarinya, namanya slide fingerprint. Di sini kalau slide fingerprint itu cepet banget, cuma 2 detik set langsung kebuka. Kalau yang lama kan di belakang tuh biasanya cepet kotor, kegores-gores. Sekarang tangan kita basah apa kotor itu lama. Kalau di belakang udah oke banget. Vivo Y51A. Udah keren banget kan tampilannya, cocok buat kalian nih. Buat para gamers, buat ciwi-ciwi, buat selfie-selfie, kameranya nggak kalah mantep. Pokoknya dari desainnya juga nggak norak lah, bagus banget buat buat bikin gaya kita lebih keren lagi, ya enggak? Yuk, langsung aja ke toko-toko store kalian, bilang aja mau beli Vivo Y51A nya ke mbak-mbaknya, ke kakak-kakaknya, ada di store-store terdekat rumah kalian. Yuk, nggak mahal kurusnya, harga cuma 3 jutaan aja dari Vivo Y51A nya bagus banget. Yuk, langsung dipinang aja kakak. Itu sekian dari gue ya. Terima kasih untuk waktunya, bye.